ini dialamin oleh kru survivor pada saat proses syuting. Kebanyakan sih karena keusiran dari host kesayangan kita. Langsung aja yuk kita saksikan para survivor. Kali ini, Bensu dan Bibi syuting bersama badut-badut di Surabaya. Nah, salah satu kreatif survivor ada yang takut sama badut loh. Gimana ya kira-kira momen tak terduga yang dialami Sandy, kreatif survivor kali ini? Sen! Hei! Lepas peluk! Aduh, Sandy. Masa udah segede gitu? Masih takut sih sama badut? Ayo, badut-badut. Kita kejar Sandy biar dia gak takut lagi. Sen! Aduh, katanya kan lu mau foto sama badut dari kemarin kepengen foto. Gimana sih sekarang udah ada badutnya lu takut? Maju. Sandy, lu turun, Sen. Maju, Sen. Enggak. Kepala lu keluarin dulu. Aduh. Sandy, ini coba lihat nih aku, Bibi. Masa lu nangis sih lihat aku yang gini lucunya? Ada badut malah ketawa. Lu ketawa-ketawa. Katanya kemarin kepengen foto, sekarang lu malah ketawa-ketawa. Udah turun di bawah, udah enggak ada badut. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Enggak ada udah. Katanya lu mau foto. Teriak survivor. Kalau lu gak teriak, gue ulang-ulang terus. Buka matanya. Senyum, jangan ketawa. Makanya ketawa. Coba jangan ketawa dulu. Senyum dulu. Senyum sekali, senyum. Satu. Teriak survivor. Survivor! 1, 2, 3 Survivor! Let's get lost! Let's go! Turun! Awang, pokoknya ya gue gak bakal bisa closing. Gue mau closing kalau Arum yang bawa ini ke gue. Iya, gue gak bisa closing. Iya, kalau Arum yang bawa. Aku maunya Arum. Ketika Bensu dan Bibi lagi syuting dengan Angsa di kota Medan, salah satu kru survivor ada yang ketakutan nih para survivor. Ambil dong, dari tadi teriak-teriak mulu. Ayo Bi, ambil angsanya. Kita kasih kamu. Boleh dicontoh ya, Bibi itu bukan sengaja tapi karena kecerobohan. Tami, kreatif survivor, juga mengalami hal tak terduga ketika syuting nih para survivor. Niatnya sih mau bantuin, tapi... Nah, sampai produser Survivor pun dikerjain sama Bensu.
Erik ini gak suka duren, tapi malah nyuruh Bensu syuting di kebun duren. Jadi, kena deh. Lagi. Gue udah habis sama Cika. Asap rajin. Terus. Bukannya Erik udah pucat banget, tapi Erik termasuk produser yang bertanggung jawab. Dia masih berusaha menyelesaikan permainan loh. Dia baru pertama kali bertugas di Survivor, so lo mengerjain orang, hah? Itu bisa berbalik ke lo. Sorry ya, Rik. Gak boleh. Dan pemenangnya. Nah, udah lihat kan? Momen-momen tak terduga selama syuting di Survivor. Kalau mau tahu keseruan-keseruan lainnya, tetap saksikan Survivor setiap hari Sabtu dan Minggu jam 10 pagi. Hanya di Survivor, let's get lost, let's go!